saya ngos-ngosan guys. Karena memang tenang. Renang gaya dada sama gaya bebas. Tapi untuk gaya bebas tadi tidak direkomendasi, harus buru-buru karena memang tenaganya terkuras. Ini harus di manage dengan baik. Kalau gaya dada sih direkomendasi biar tawar. Ini yang renang yang saya ngos-ngosan guys, karena memang renang gaya bebas tadi terlalu terburu-buru, semacam mau lomba saja. Kalau mau menikmati harus lebih santai. Oke, saya bersama dengan adik-adik ini, lihat mereka ini. Ini yang bantu adiknya yang bantu pegang kamera tadi. Ini kalau air laut seperti ini tidak, kalau mau renang gaya dada harus pakai alat yang lengkap, kacamata supaya lebih menikmati. Kalau gaya bebas boleh, tapi tidak boleh terlalu terburu-buru untuk bisa menghemat tenaga. Ini adik-adiknya jago-jago berenang, penjaga pantai. Mereka, kami sedang di pantai Oli. Pantai dengan pasir putih yang sangat menakjubkan dan laut yang biru, dan tentunya memanjakan mata. Dan melihat perahu-perahu yang sedang berlabuh, dan tentunya membuat pemandangan lebih estetik. Ada dermaga perintis, kemudian dermaga itu dermaga ferry guys. Itu ruang tunggu. Kalau laut tenang seperti ini, kalau tidak menikmati berenang ya rugi. Kalau laut sudah berombak, sudah berangin, laut keriting tidak bagus. Woi, nice. Andi. Itu jadi guys, tadi ada perahu yang baru masuk, perahu penumpang, jadi sementara ini lagi muat barang-barang ke daratan. Ini barang-barang yang tadi diturunkan dari atas perahu, sempat belum dibereskan semuanya. Itu ruang tunggu, dan di sebelahnya ada kios kecil, warung kecil yang lengkap minuman dingin. Oke, guys.
kalian berlibur atau bertatu santai di pantai boleh. Karena terdapat warung kecil atau semacam kios yang lengkap sama minuman dingin, snack dan